لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. Kita lanjutkan sedikit lagi. Sekarang Ibnu Qayyim rahimah ta'ala ingin menyontohkan orang-orang yang terputar balikkan akidahnya, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, dikarenakan salah informasi yang dia dengar, salah ilmu yang dia dengar. Sehingga yang tergambarkan adalah sesuatu yang salah yang dia anggap benar. Itu yang dikatakan syubhat. Kata Ibnu Qayyim di sini, mereka mengeluarkan orang-orang yang mengikuti sunnah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati dirinya dengan sifat tersebut, dan Rasulullah SAW telah mensifati Allah dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Orang-orang yang menetapkan ini dikatakan mujassimah, tajsim, wa tashbih, wa taqyif. Itu orang yang menyerupakan Allah, orang yang membagaimanakan Allah. Bahkan mereka mengatakan tingginya Allah di atas makhluk dan istiwanya Allah di atas arsy, berpisahnya Allah dengan makhluknya, ini kata mereka adalah khayalan, khayali. Bahkan mereka mengatakan turunnya Allah ke langit bumi ketika Allah mengatakan man yas'aluni a'taitu, barang siapa yang minta kepadaku aku akan berikan. Mereka katakan dengan akal-akal mereka, kalau begitu Allah berpindah, Allah bergerak. Bahkan mereka mengatakan orang-orang yang menetapkan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya anggota badan, jawarih, mereka mengatakan yusammuna ma yaqumu bihi min af'ali hawadith wa ma yaqumu bihi min sifati a'radan. Bahkan mereka mengatakan orang-orang yang menetapkan Allah punya tangan, Allah punya wajah, menetapkan sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, mereka katakan itu adalah a'rad. Ini istilah-istilah mereka, istilah-istilah filsafat yang mereka gunakan untuk menamakan ahlus sunnah dengan nama-nama yang membuat orang lain lari. Thumma yatawassaluna ila nabi, sampai mereka kepada puncak meniadakan, menolak apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Bin nafi hadil umur, dengan menafikan, dengan menolak dan meniadakan semua perkara ini. Yuwahhimunal aqmaru wa dha'afa basair inna itsbatu sifat. Bahkan mereka menjadikan, menggambarkan kepada orang-orang yang lemah pandangannya, lemah ilmunya, apa yang mereka gambarkan, apa yang mereka nampakkan, seolah-olah orang yang menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah telah tetapkan dalam kitabnya dan sunnahnya itu mengharuskan bahwa ya talzimu hadal umur yukhrijuna hadat ta'til fi qalbi tanzih wa ta'zim. Sehingga mereka katakan kalau engkau tidak menetapkan sifat-sifat Allah yang sebagaimana Allah sifatkan dalam Quran dan hadis, maka engkau telah mensucikan Allah, engkau telah mengagungkan Allah. Wa aktsarun nasu du'afa'ul uqul, kebanyakan manusia itu adalah akalnya lemah. Yaqbaluna syai'a bilafdhih, mereka hanya menerima sesuai lafaz-lafaz yang indah saja. Yuradduna bi'aini lafdhil akhar, mereka menolaknya dengan kalimat-kalimat yang lain. Artinya, ya Ibnu Qayyim ingin menggambarkan bahwa terkadang kejelekan, kebatilan dibungkus dengan kalimat-kalimat yang indah seolah orang terima, padahal itu kejelekan, kebatilan. Contoh ya, ketika riba mereka katakan bunga, padahal riba kalimatnya dirubah menjadi bunga. Bunga kan indah, wangi, harum, bagus tuh bunga. Ketika sudah menjadi bunga mereka akan menerimanya. Seperti itu juga ketika kalimat khomer, kalimat
arak dirubah menjadi minuman ruhani umpamanya, atau semakna dengan ini. Itu kalau dalam perkara-perkara duniawi. Ini yang dicontohkan adalah perkara agama, perkara akidah. Memberikan julukan-julukan yang jelek kepada orang yang benar dan menganggap benar orang-orang yang salah dan dianggap sebagai dan diberikan julukan-julukan yang baik. Salah satu contohnya dikatakan Ibnu Qayyim adalah ketika ada orang yang menamakan Allah dan mensifati Allah sesuai sifat yang Allah tetapkan di Quran. Orang golongan pertama adalah orang yang mensifati Allah sebagaimana yang Allah sifati dalam Quran, mereka juluki dengan julukan-julukan yang jelek. Tapi orang yang menafikan, menolak sifat Allah yang ada pada Quran, mereka juluki dengan julukan-julukan baik. Ini sudah terbalik. Yang mengikuti Quran dan hadis dikatakan mujassimah, mukayyifah, musyabbihah. Orang-orang yang menolak apa yang Allah kabarkan dikatakan orang-orang yang bijak dan adil. Contoh, sebelum kita mencontohkan apa yang dicontohkan Ibnu Qayyim tadi yang banyak, kita ingin bertanya, siapakah yang paling tahu tentang Allah? Siapa, Pak? Sebelum kita membahas lebih jauh, siapa yang paling tahu tentang Allah? Tentang tahu tentang sifat Allah? Tentang tahu tentang nama Allah? Siapa yang paling tahu? Saya atau Bapak atau ada orang lain? Gak ada. Yang paling tahu adalah Allah. Betul tidak? Adakah yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Gak ada. Allah, dia yang paling tahu tentang dirinya. Ini kaidah kita. Adapun dari kalangan manusia, yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah, karena dia orang yang dikabarkan tentang Allah. Selain daripada itu, tidak ada yang tahu tentang hakikat dan bagaimana Allah. Pembukaan ini disepakati atau tidak? Hah? Sekarang Allah kabarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Huwallazi khalaqa sab'a samawati tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah naik ke langit arsy-Nya. Ini masalah, Pak. Masalah di mana Allah? Siapa yang paling tahu di mana Allah? Ada yang berani angkat tangan saya paling tahu? Gak ada yang tahu kita di mana Allah kecuali Allah yang tahu di mana dirinya. Sepakat pembukaan ini? Allah kabarkan di Quran lebih daripada 7 ayat Allah di arsy-Nya. Maka apa yang dikabarkan oleh Allah, pantaskah kita tolak dengan alasan tidak masuk akal saya? Kamu belum pernah lihat, belum pernah tahu, belum pernah memikirkan, yang mengabarkan dia. Bukan saya yang mengabarkan, Allah yang mengabarkan dia di langit. Lalu kita tolak, apakah kita pernah lihat Allah? Kembali kepada pembukaan pertama, siapa yang lebih tahu tentang Allah? Hadis riwayat Muslim. Hadis yang sahih, enggak ada orang yang mengatakan hadis dhaif kecuali orang yang telah termabukkan dengan syahwatnya, dengan emosinya, dengan kebodohannya. Ketika ada seorang sahabat yang menampar budak, Rasulullah katakan, sahabat ini merasa bersalah. Ya Rasulullah, aku menampar budakku karena dia tidak menjaga kambingku sehingga dimakan serigala. Kata Rasulullah SAW, dia ingin tahu kafarohnya apa ini. Kesalahanku ini telah menampar budak perempuan ini, kafarohnya apa? Kata Rasulullah SAW, panggil dia. Dipanggillah budak perempuan ini. Lalu budak ini tanya, Ainallah? Pertanyaannya, Rasulullah langsung tanya ke dia, di mana Allah? Gak ada lafad lain, semua orang belajar bahasa Arab tahu, Ainallah. Orang baru belajar jurusul logo juga tahu kalimat Aina itu artinya apa? Di mana? Ainallah. Kata perempuan ini, Fissama. Allah di langit. Man ana? Anta Rasulullah. Kamu adalah Rasulullah, kata dia. Dengan dua jawaban ini, Rasulullah mengatakan kepada sahabat tadi, I'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia. Sesungguhnya dia orang yang beriman. Kesimpulan orang beriman setelah dua pertanyaan. Apa pertanyaan pertama? Allah di mana? Yang kedua? Siapa dia?
Kalau seandainya kalimat dia salah, Allah di langit tentu tidak dikatakan dia beriman. Berarti Rasulullah menetapkan tidak Allah di langit. Yang menetapkan Allah sendiri. Di Quran lebih daripada 7 ayat Allah mengatakan summa stawa ala arsy. Allah mengatakan di dalam Quran subbihisma rabbikal a'la, sucikan Allah yang maha tinggi, dan yang paling tinggi adalah langit. Yang paling tinggi adalah arsy, di atas arsy ada Allah, itu yang paling tinggi, a'la yang tertinggi. Secara bahasa a'la itu yang tertinggi. Maka kalau ada yang lebih tinggi dari Allah, tidak a'la namanya Allah. Allah itu a'la yang tertinggi, dan yang tertinggi adalah makhluk Allah, yang tertinggi adalah arsy, di atas arsy ada Allah. Dari mana kamu tahu Ustaz? Pernah lihat? Saya belum pernah lihat. Lalu kamu tahu dari mana? Dari Allah yang kabarkan. Oh enggak, itu bukan di langit. Saya tanya, kamu tahu dari mana? Pernah lihat? Enggak. Lalu menurut akal saya, ingat, akal kita makhluk, betul tidak? Maka apa yang keluar dari akal, terimajinasikan oleh akal, terbayangkan oleh akal, makhluk. Allah tidak seperti makhluk. Sepakat tidak? Apapun yang kita bayangkan di pikiran kita, terimajinasikan oleh akal kita, berarti sesuatu yang keluar dari akal adalah bagian dari akal, dia makhluk. Maka yakini, apapun yang terbayangkan di kepala kita bukan Allah, karena dia makhluk. Allah tidak akan mungkin seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti Allah. Enggak ada yang seperti Allah, baik itu yang berupa zat. Jadi kalau orang bilang gak ada seperti Allah, yang terpikirkan, oh berarti benda Ustaz, manusia Ustaz, pohon. Bukan itu saja. Imajinasimu pun ketika engkau membayangkan Allah, itu makhluk. Tidak seperti itu Allah. Laisa kamitslih. Kalau begitu bagaimana hakikat Allah? Allah yang tahu. Allah yang mengabarkan dirinya kepada kita, lalu kenapa kita menolak sementara kita belum tahu? Allah kabarkan dirinya tentang keberadaannya. Di sini Ibnu Qayyim mencontohkan yang lain. Ya, Allah di atas langitnya. Kenapa? Allah katakan dia di atas langit. Allah mempunyai tangan. Siapa yang mengabarkan Allah punya tangan? Allah. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Wahai iblis, apa yang menolak engkau sehingga engkau tidak mau sujud dengan Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Siapa yang mengatakan Allah punya dua tangan? Allah. Kembali ke pembukaan awal. Siapa yang paling tahu tentang Allah? Allah. Allah yang kabarkan tentang dirinya, lalu kita katakan enggak mungkin. Pernah lihat? Enggak. Pernah ngebayangkan? Bisa ngebayangkan? Tidak. Pernah lihat semisalnya? Tidak. Lalu dari apa dasarnya engkau katakan enggak mungkin? Kalau dia punya tangan berarti seperti makhluk, Ustaz. Tidak selamanya. Serupa itu tidak selamanya seperti makhluk. Kita menetapkan, tapi jangan samakan Allah dengan makhluk. Bagaimana Ustaz? Iya, karena sesuatu yang kita tetapkan belum tentu sama. Sekarang, kalau semua yang kita tetapkan berarti sama, tetapkankah Allah itu ada? Allah ada tidak? Berarti Allah memiliki sifat ada. Kita bilang, kalau engkau mengatakan Allah itu ada, berarti engkau menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa Ustaz? Karena makhluk juga ada. Allah punya sifat ada, makhluk memiliki sifat ada. Kalau begitu ketika engkau menetapkan Allah memiliki sifat ada, berarti engkau menyamakan Allah dengan makhluk. Kata dia apa? Oh enggak, keberadaan Allah itu mulia. Keberadaan yang tadinya tidak pernah tidak ada. Keberadaan Allah sesuai kemuliaan dan kebesaran Allah. Keberadaan makhluk yang tadinya ma'dum, tadinya enggak ada, menjadi ada. Dan akan tidak ada lagi. Itu kata mereka. Kita bilang, begitupun sifat tangan. Sesuai dengan kemuliaan, kebesaran, dan keagungan Allah. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Lah, ketika ada orang yang menetapkan apa yang Allah tetapkan, apa yang dikatakan? Mujassimah. Ini orang menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Kita tidak menyamakan. Dikatakan mukayyifah, membagaimanakan Allah. Tidak. Tidak boleh membagaimanakan Allah. Membayangkan Allah. Mengimajinasikan Allah tidak boleh. Tapi jangan tolak apa yang telah Allah kabarkan tentang dirinya. Jangan ditafsirkan dengan penafsiran yang tidak ada konteksnya secara bahasa Arab. Al-Quran diturunkan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Maka dilihat ke bahasa Arab apapun, aliyat itu tangan.
Dilihat ke bahasa Arab manapun, istiwa itu artinya di atas. Enggak pernah istiwa bimana istaula. Enggak pernah. Lah, ini kata Ibnu Qayyim, kenapa kebanyakan orang berubah pikirannya? Malah menolak apa yang datang pada Quran yang menyifati tentang Allah. Kata Ibnu Qayyim, karena kebanyakan manusia du'afa'ul uqul, lemah akalnya, mudah terpengaruh dan gampang terjebak dengan perkataan-perkataan yang indah. Salah ngambil sumber ilmu. Itu intinya. Maka kata Ibnu Qayyim, al-maqsud, Allah berfirman, kata dia, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhibaduhum ila ba'd zukhrufal qaul ghurura. Begitulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin, setan-setan dari kalangan manusia dan kalangan jin. Berarti apa? Musuhnya nabi ada kalangan setan dari manusia dan setan kalangan jin. Kata Allah, syayatinal insi wal jin, setan-setan dari manusia dan setan dari jin. Apa jurus mereka? Ba'duhum ila ba'd. Ya, yuhi ba'duhum ila ba'd. Sebagian mereka memberikan wahyu, membisikkan kepada sebagian yang lain, zukhrufal qaul, kalimat-kalimat yang indah, gururon, padahal itu tipuan. Dikastau seolah-olah indah, dikastau seolah-olah baik, diberikan rangkaian-rangkaian berpikir seolah-olah logika, padahal tidak logika. Padahal dia telah menafikan apa-apa yang Allah nafikan. Ketika dia menolak apa-apa yang Allah telah tetapkan dengan alasan bahwa Allah tidak pantas, dengan alasan logika, pada hakikatnya dia telah menolak logika yang sempurna. Ketika dia katakan jangan sifati Allah dengan apa yang ada di Quran, lalu dia mensifati Allah dengan akalnya, lalu dia berargumen dengan logika, kita katakan pada hakikatnya engkau telah menolak logika. Kenapa? Karena engkau pada hakikatnya telah menolak berita yang paling tahu tentang dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah sesuatu yang bertolakan dengan logika. Saya kabarkan, saya namanya Lutfi Abdul Jabbar. Umpamanya saya contohkan, Pak, Allah masalul a'la. Saya punya anak 4. Tiba-tiba si bapak bilang, enggak, kamu bukan 4, tampangnya 6. Masya Allah, kamu yang lebih tahu apa saya lebih tahu tentang diri saya? Enggak, kamu pokoknya 6. Dari mana kamu tahu? Saya kabarkan tentang diri saya. Itu kalau manusia. Logika enggak kalau ada orang menolak berita tentang diri saya yang saya kabarkan? Bagaimana lagi tentang Allah yang enggak pernah dia lihat, enggak pernah dia dengar, enggak pernah dia tahu? Allah kabarkan di Quran. Yang Allah katakan Quran bilisan Arabiyyin mubin, Quran dengan bahasa Arab yang jelas. Lalu dia tolak dikarenakan dia telah masuk ke dalam telinganya informasi yang salah, sehingga keraguan bercokol di hatinya. Dan ini keraguan seperti ini sulit keluar kecuali dengan ilmu dan keyakinan doa kepada Allah. Wal maksud, kata dia di sini, dalam ayat ini, Al-An'am ayat 112 ini, Allah menamakan, Allah memberitahu bahwa jurus-jurus setan tadi, mereka mewahyukan kepada sebagian mereka kalimat-kalimat yang indah, seolah-olah masuk akal dan logika, padahal gururan, padahal tipuan. Wal maksud anna syaitan qad lazima thughul udhun. Maksudnya adalah bisa jadi syaitan masuk dari pos telingamu. Ayatqulu fiya ma yadhuru 'abdu wa la yanfa. Syaitan memasukkan ke telingamu sesuatu yang memendorotkan hatimu, memendorotkan hamba, bahkan tidak bermanfaat untukmu. Wa yamna ayatqulu ilaiha ma yanfa. Maka jangan engkau biarkan dia memasukkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Bagaimana caranya? Masukkan yang bermanfaat. Karena ini telinga enggak mungkin bisa diam. Akal enggak mungkin bisa berhenti. Akal selalu berpikir. Tapi apa yang dipikirkan, apa yang didengar, apa yang dilihat, tidak mungkin dia bisa berhenti kecuali kita mati. Maka dengarkan yang baik. Fa in dakhala bi ghairi ikhtiyar afsada alaihi. Kalau dia masuk tanpa ada ikhtiar usahanya, maka dia bisa merusak apa yang ada di dalam imannya, dalam hatinya dan dalam ketakwaannya. Allah musta'an. Ya, ini pembahasan tentang pos telinga. Jaga telinga kita, jaga hati kita, jaga ilmu kita. Jangan kita rusak dengan keraguan-keraguan yang merusak akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan membahas pos lisan.
bagaimana harusnya seorang muslim menjaga lisannya agar syaitan tidak masuk melalui pintu lisan ke dalam hatinya. Allah musta'an. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Astaghfirullah, la ilaha illallah. Tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdih, subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك في أنبياء والمرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. Dalam sebuah hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, dari seorang sahabat Ubaidillah bin Muhsin radhiyallahu an. Dia mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amana fi sirbih, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, walahu qutul yawm, faka'annama hizat lahu dunya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang pagi harinya aminan fi sirbih, aman dalam lingkungannya, dalam rumah tangganya, mu'afan fi jasadih, sehat dalam jasadnya, walahu qutul yawm, dan dia memiliki perbekalan hidup hari ini, faka'anna mahizat lahu dunya, maka seolah-olah dunia telah terkumpul untuk dia. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, jika tiga perkara ini ada pada kita, maka seolah-olah dunia telah terkumpul dan semua kebaikan dunia ada pada tiga perkara ini. Dan inilah sederhananya baginda Rasulullah SAW memandang sebuah kebahagiaan. Dan kita yakin insyaallah tiga perkara ini setiap kita biiznillah, dengan izin Allah, umumnya memiliki tiga perkara ini. Yang pertama, aminan fi sirbih, aman dalam lingkungannya. Alhamdulillah, subuh ini kita pergi, bisa pergi ke masjid dengan aman tanpa ada gangguan. Bahkan kita mau kerja dengan aman tanpa ada gangguan. Bahkan ketika kita kerja, kita tinggalkan istri dan anak kita di rumah, kita pun aman, gak pernah khawatir dan cemas. Keamanan ini merupakan nikmat yang diminta oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail di Mekah. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzukhu minas thamarat warzuk ahlahu minas thamarat. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan Hajar di Mekah, yang diminta Nabi Ibrahim pertama kali, ya Allah, jadikan negeri ini aman. Barulah dia minta warzuk, berikan yang tinggal di sini rizki. Aman dulu yang diminta oleh Ibrahim, kemudian rizki. Karena jika rizki yang kita miliki tapi tidak aman, maka tidak akan bisa hidup tenang. Tapi aman sudah kita miliki, lalu kita punya rizki, maka kita akan hidup tenang. Maka dari itu, jika kita melihat kepada syariat Islam, syariat Islam selalu menjaga dan berusaha kepada tujuan ini, yaitu menjaga keamanan. Kenapa sih ada seorang yang berzina harus dirajam? Karena agar kita aman ketika kita meninggalkan anak istri kita di rumah, yang perempuan. Aman gitu, gak bakal anda berani. Kenapa sih orang mencuri dalam Islam dipotong tangan? Karena kita akan aman menaruh rumah mobil kita di pinggir jalan. Kenapa sih dalam Islam itu tidak boleh terjadinya, atau dari sebuah hadis kata Rasulullah SAW, man ya'is minkum, barang siapa yang hidup di antara kalian di akhir zaman ini, dia akan melihat ikhtilaf kathir,
sam'i wa ta'ah wa in ta'ammar 'alaikum 'abdu habasyi. Kata Rasulullah SAW, dengar dan taat walaupun yang memimpin kalian budak Habasyi. Kenapa sih Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjaga keamanan ini, menjaga kenikmatan ini? Karena kalau aman sudah ada, maka ibadah akan sempurna. Para hadirin jemaah, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini nikmat pertama, yaitu nikmat aman. Kalau kita bisa menikmati dan mensyukuri nikmat ini, maka kita akan mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah, bahwa ini adalah sumber kebahagiaan. Maka dari itu, orang-orang yang ingin menghancurkan kaum muslimin, yang pertama kali ingin mereka hancurkan adalah keamanan. Bukankah dahulu, kita hanya sekedar contoh pak, bukankah dahulu Libya, negara yang ekonominya mapan di negeri Afrika, adakah negara yang lebih aman ekonominya daripada Libya? Gak ada. Sekarang sudah terkoyak. Apakah mereka menjadi negara yang aman lagi? Menjadi negara yang makmur? Tidak. Dahulu Syria, itu umumnya penduduk Syria, ya termasuk penduduk yang cukup lah untuk diri mereka, bisa berkumpul dengan keluarga mereka. Tapi sekarang telah terkoyak keamanan. Apa yang terjadi pada diri mereka? Maka itu, keamanan di negeri ini pun itu yang sangat berharga bagi kita. Jangan dikarenakan masalah sedikit atau ikhtilaf sedikit atau secara pandang berbeda sedikit, akhirnya terjadilah mafsadah yang lebih besar. Keamanan itu merupakan nikmat yang terbesar. Maka Islam selalu menjaga supaya keamanan ini terjaga. Dan alhamdulillah di pagi ini kita mendapatkan keamanan ini. Jaga nikmat ini. Jaga nikmat persaudaraan, jaga nikmat ukhuwah, jaga nikmat antara kita sama kaum muslimin, sehingga tidak terkoyakkan keamanan ini. Apalagi ini mungkin yang kita berharap semoga tidak ada, ada orang-orang yang ingin membenturkan sama kaum muslimin. Yang kedua, Rasulullah mengatakan mu'afan fi jasadi, orang yang sehat jasadnya. Dia punya aman, lalu sehat jasadnya. Fisiknya sehat, tenaganya kuat, ini nikmat. Sebanyak apapun harta kita, tapi ternyata fisik kita sakit, kita gak bisa makan enak. Tapi ternyata jasad kita sakit, kita gak bisa tidur enak. Tapi Allah berikan kita jasad yang enak, tubuh yang sehat. Ini adalah sesuatu, mungkin kita bisa menyelamatkan biaya yang tinggi untuk pengobatan. Bukankah itu kenikmatan? Maka Rasulullah kata, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang banyak manusia lalai, lupa bahwa ini dua kenikmatan. As-sihhatu wal farad. Badan yang sehat dan waktu yang luang. Ketika Allah berikan pada kita kesehatan badan sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah, sehingga Allah angkat derajat kita insyaallah menjadi 27 derajat lebih tinggi. Sementara sebagian orang-orang yang sakit tidak bisa melakukan ini. Ini kenikmatan. Yang berikutnya kata Rasulullah SAW, walahu kutul yaum. Dia memiliki perbekalan hidup hari ini. Sederhana, hari ini dia punya perbekalan hidup, badannya sehat, lingkungannya aman, ka'annama hizat lahu dunia, seolah-olah dunia sudah dia miliki. Kalau cara bersyukur dan cara pandang kita sebagaimana cara pandang Rasulullah SAW dalam kehidupan, jamin kita bahagia. Karena tiga ini insya Allah setiap kita yang hadir di sini saya yakin ada. Pasti dia aman, kalau tidak gak mungkin dia bisa datang. Insya Allah dia sehat, seandainya dia sakit mungkin sakit ringan. Yang ketiga, walau kutul yaum, hanya mampu perbekalan makan hari ini. Tiga hari, dia satu hari tiga kali dia makan. Dia punya anak dan punya istri, mampu hidup dari hari ini. Maka dia telah mendapatkan dunia. Semakin sederhana standar kebahagiaan seseorang, semakin bahagia seseorang. Dan itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, qad aflaha, telah beruntunglah mereka. Ruziqu kifafan wa qanna Allah bima ata. Telah beruntunglah mereka yang diberikan rizki cukup. Apa yang mereka mau cukup. Wa qanna'ahu Allah bima ata, dan dia merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan. Kata Rasulullah, qad aflah, orang seperti ini orang yang beruntung. Tapi orang yang rakus,
yang tamak, yang enggak pernah merasa cukup walaupun sudah banyak, dia tidak akan pernah merasa cukup walaupun dia telah memiliki segalanya. Maka itu para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi poin yang kita inginkan, jaga keamanan. Jangan ada perselisihan, pertikaian di antara kaum muslimin. Jangan sampai kita kaum muslimin di antara kita diadu domba sehingga terkoyakkan keamanan yang ini merupakan kenikmatan yang besar. Terlebih lagi di bulan-bulan ini, bulan Maret sampai bulan April, kaum muslimin adalah kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Jangan dikarenakan permasalahan pandang yang sedikit akhirnya terkoyakkan kenikmatan yang besar ini. Yang kedua tadi kita katakan adalah kesehatan. Jaga kesehatan kita. Ini pun nikmat dan ini pun aset yang mahal bagi diri kita. Yang ketiga adalah syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau tiga ini ada pada diri kita, maka Allah akan berikan kepada kita kenikmatan yang besar. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdi, subhanallah ilahi lanta, nastaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laka wal mulk, la syarika la. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik.